Assalamualaikum dan selamat sejahtera kawan-kawan yang berada di Malaysia, di Indonesia dan juga di Singapura. Jadi seringkali juga aku ditanyakan berkenaan tentang Real DC. Adakah Real DC ni kalau kita nak comparekan jarak balingan dia, adakah sama seperti mana kita menggunakan Real yang bukan daripada DC, yang mana mungkin menggunakan centrifugal brake ataupun menggunakan magnetic brake. Jadi kebiasaannya selalu kita akan mendengar ada beberapa pendapat yang mengatakan real yang menggunakan DC braking tidak mampu menandingi jarak kas daripada real yang menggunakan sistem centrifugal ataupun magnetic brake. Kali ini aku cuba untuk memberikan satu video perbandingan di antara real yang menggunakan DC braking dan juga menggunakan centrifugal dan juga magnetic brake. Tapi sebelum kita pergi dengan lebih detail lagi tentang reel-reel yang kita akan pakai pada kali ini, aku nak memberitahu kepada viewers yang mungkin masih baru lagi dengan channel aku, aku nak nyatakan yang aku ada buat satu Facebook group, nama seperti mana nama channel aku untuk channel YouTube ni, This Goes Fishing. Jadi aku menjemput jugalah kalau berminat untuk join aku punya Facebook group, dan kebanyakannya dalam Facebook group aku akan berceritakan tentang reel-reel yang terbaru, masalah-masalah yang aku sering kali jumpa semasa aku membuat reel servicing, dan juga serba sedikit perkongsian tentang apa-apa saja yang berkaitan dengan memancing. Kebanyakan yang sering sekali kita dapat dengar tentang reel DC adalah reel DC tidak mampu untuk membuat lontaran lure yang ringan daripada 10 gram. Di sini aku cuba membuat satu pembuktian lah, sama ada mampukah reel DC ini membuat balingan dengan baik menggunakan lure yang rendah daripada 10 gram, dan bagaimanakah jarak kasnya, adakah mampu untuk menandingi reel-reel yang tidak menggunakan DC braking system. Jadi reel DC yang aku pilih adalah reel DC yang paling kecil sekali dalam keluarga Shimano, iaitu daripada SLX DC XT, yang mana ini adalah reel yang terbaru keluaran Shimano untuk model SLX tahun 2022. Dan reel yang seterusnya untuk aku membuat perbandingan ataupun comparison untuk kas kita pada kali ini adalah reel Curado MGL71. Jadi kedua-dua reel ni mempunyai kapasiti spool yang sama. Jadi kita tengoklah, yang ini menggunakan DC system dan yang ini menggunakan centrifugal brake. Jadi aku bawakan juga reel daripada Daiwa. Kita nak tengok perbezaan kas menggunakan braking system yang lain. Jadi aku bawakan ketiga-tiga reel ni, yang mana ketiga-tiganya menggunakan braking system yang tidak sama. Jadi di antara ketiga-tiga ni, kita comparekan daripada segi saiz dahulu. Okey, kalau kita tengok daripada segi saiz, daripada segi saiz untuk model Shimano 71, kita boleh katakan saiz dia adalah agak sama daripada segi lebar dan juga daripada segi panjang kita punya reel. Tapi bila aku comparekan dengan Daiwa Tatula TW80, apa yang aku dapati adalah Daiwa TW80 adalah sedikit lebih kecil kalau kita nak dibandingkan dengan Curado MGL71. Daripada segi lebar bagi aku adalah hampir sama, tapi daripada segi panjang kita punya reel, Daiwa Tatula adalah sedikit lebih pendek sedikit kalau nak dibandingkan dengan Curado MGL. Jadi daripada segi kita punya palming lah, kita bercerita tentang dia punya size. Jadi daripada segi palming, jadi aku rasa dalam keluarga reel yang bersaiz 100 ke bawah bagi aku, kebanyakannya adalah reel yang sedap untuk kita palming. Kalau kita tengok daripada segi CC, Daiwa Tatula TW80 adalah lebih sedikit lebih nipis kalau kita nak dibandingkan dengan Curado MGL71 ataupun dengan SLX DC XT. Jadi daripada segi saiznya, Tatula TW80 overall adalah lebih kecil kalau nak dibandingkan dengan Curado MGL71 dan juga dengan SLX DC XT 71. Drag untuk setiap reel ni,
Untuk model SLX DCXT dan juga Corrado MGL adalah 5.5 kg. Dan untuk model Tatula TW adalah 4.5 kg. Jadi kalau kita comparekan kekuatan drag di antara ketiga-tiga reel ni, Tatula TW80 adalah yang paling rendah dia punya drag power. Okey, daripada segi bilangan bearing, untuk SLX DCXT mempunyai 7+1 ball bearing. Corrado MGL menggunakan 8+1 bearing dan Tatula TW80 menggunakan 7+1 ball bearing. Jadi di antara ketiga-tiga ni, bilangan ball bearing yang terbaik adalah daripada Corrado MGL 71. Okey, kita pergi pula daripada segi braking system dia. Okey, untuk SLX DCXT ini adalah keluaran terbaru tahun 2022. Jadi braking DC yang digunakan untuk SLX DCXT ni adalah daripada IDC5. Pada bahagian side plate ni terdapat IDC5, yang mana IDC5 kita boleh membuat mainline suggestion sama ada kita menggunakan fluoro, nylon dan juga PE ataupun kita panggil sebagai braided. Corrado MGL 71 ia adalah hampir sama saja braking system seperti mana model-model Shimano yang lain, yang mana ia menggunakan SVS Infinity ataupun sebenarnya ia adalah daripada keluarga centrifugal brake yang telah diubah untuk memudahkan lagi penggunaan centrifugal brake. Jadi kalau macam dekat sini, kita ada beberapa kasut brake dan kita laraskanlah mengikut kesesuaian dan cara kita memancing. Dan di samping itu, untuk SVS Infinity, kita akan ada satu lagi dial brake dekat luar ni untuk menyesuaikan dengan cara balingan kita dan juga mengurangkan kadar berlakunya backlash pada kita punya reel. Bagi Tatula TW80 ia menggunakan magnetic braking system yang mana dinamakan sebagai Magforce Z untuk Tatula TW80 ni. Jadi konsep braking model daripada Daiwa ni yang mana ia menggunakan inductor pada bahagian kita punya spool dan akan bertindak balas dengan magnetic braking pada bahagian kita punya side plate. Okey, jadi yang seterusnya kita pergi pula kepada dia punya gear material untuk setiap reel ni. Jadi gear material untuk setiap reel sama ada SLX DCXT, Corrado MGL 71 dan Tatula TW80, ketiga-tiganya menggunakan brass gear, yang mana Shimano, kedua-dua Shimano ni menggunakan micro module gear. Dan untuk model Tatula TW80 ia dilengkapi dengan hyperdrive DG gear. Okay, seterusnya kita nak membuat perbandingan di antara berat reel bagi ketiga-tiga reel ni. Jadi kita mulakan dulu dengan SLX DCXT 71. Berat SLX DC 71 ni adalah 193 gram. Untuk Corrado MGL 71 adalah 190 gram. Dan untuk model Tatula TW80 adalah 181 gram. Jadi di antara ketiga-tiga reel ni, reel yang paling ringan adalah daripada Tatula TW80. Dan kita tengok pula pada berat spool setiap reel ni. Berat spool untuk SLX DC adalah dalam 17 gram. Jadi ini adalah berat yang bagi aku adalah normal untuk reel yang menggunakan DC system. Kerana untuk DC system ada terdapat magnet kekal pada bahagian kita punya spool, jadi membuatkan kita punya spool agak sedikit lebih berat. Untuk model Corrado MGL 71, berat spool adalah lebih kurang dalam 12.5 gram. Jadi agak ringan, banyak juga kalau kita nak comparekan dengan SLX DCXT. Dan yang terakhir sekali adalah daripada Tatula TW80. Dan berat spool untuk Tatula TW80 adalah 15.1. Jadi ia untuk model Tatula TW80 ni, berat spoolnya adalah di tengah-tengah. Dia tidaklah seringan seperti mana Corrado MGL 71 dan juga tidaklah seberat seperti mana SLX DCXT 71. Dan yang terakhir kita pergi pembandingan daripada segi
muatan kapasiti mainline pada kita punya reel. Okey, untuk model SLX DC XT71, muatan tali sekiranya kita load masuk 20 lb, ia mampu untuk mencapai lebih kurang dalam 105 meter apabila kita menggunakan 20 pound kita punya mainline. Bagi Curado MGL71, oleh kerana saiz 71 daripada Curado dan juga SLX DC XT adalah sama bersaiz 71, sekiranya kita load masuk 20 pound, kita juga akan mendapat lebih kurang dalam 105 meter panjang kita punya mainline. Tatula TW80. Untuk model TW80, walaupun saiz di antara ketiga-tiga ni, bagi aku TW80 adalah yang paling kecil, tetapi kapasiti mainline untuk TW80, sekiranya kita load masuk 20 pound threaded line, ia mampu mencapai lebih kurang dalam 155 meter panjang mainline kita. Di antara ketiga-tiga reel ni, reel yang mampu untuk memuat masuk kapasiti mainline yang paling tinggi adalah daripada Tatula TW80. Oleh kerana ramai yang TM aku bertanyakan tentang cara untuk memecah haruan ataupun gabus, jadi di sini aku buat test kali ni. Aku menggunakan Softrock. Jenama aku pun dah tak ingat dah. Tapi aku menggunakan Softrock sebagai kita punya lure untuk kita membuat cast kepada kali ni. Berat Softrock kita yang akan kita gunakan untuk cast pada kali ini, dan berat Softrock pada kali ini lebih kurang dalam 8 gram. Dan untuk test pada kali ini, aku menggunakan PE 1.5 ataupun bersamaan dengan 20 pound daripada owner model Kizuna. Jadi jomlah kita tengok perbandingan ketiga-tiga reel ni dengan menggunakan mainline, walaupun poundage agak sedikit 3 pound lebih sedikit diikutkan spek pada rod, iaitu 17 lb. Yang pertama sekali kita akan pergi dengan SLX DC XT dahulu. Jadi kita tengok berapa jarak kas daripada SLX DC XT menggunakan lure seringan 8 gram. Kali ini kita nak buat kas dengan menggunakan Softrock sebab ramai yang mancing haruan kan. So Softrock ni lebih kurang dalam 8 gram berat dia. So aku gunakan Shimano SLX DC XT dan breaking yang aku gunakan adalah nombor 1. So kita tengok berapa jauh dia boleh pergi dengan menggunakan lure seberat lebih kurang dalam 8 gram. Dan rod yang aku pakai adalah daripada Abu Garcia Veritas PLX, dan minimum lure yang disuggest untuk rod ni adalah lebih kurang dalam 7 gram dan maksimum adalah lebih kurang dalam 17 gram. Jadi kita tengok berapa jarak kas kita boleh dapat dengan menggunakan Softrock. Okey, kas yang pertama. Okey. Okey, kas yang pertama aku dapat 32.1. Jadi agak baik juga 32.1. Okey, kita try kas yang kedua. Kas yang kedua aku dapat 29.6, lebih kurang dalam 30 meter. So lebih kurang dalam 30 meter juga jarak. Okey, kita try kas yang terakhir. Okey. Okey, kas yang terakhir aku dapat 29.5. Okey, jadi lebih kurang saja dia punya breaking dia nombor 1 lebih kurang dalam 30. Okey, jadi kita cuba pula reel yang lain pula. Okey, jarak kas yang terbaik yang aku dapat untuk model SLX DC XT dengan menggunakan lure seringan 8 gram adalah lebih kurang dalam 32 meter. Jadi bagi aku 32 meter adalah agak baik dan boleh dikatakan agak jauh. Dan seterusnya kita cuba pula. Jadi kita menggunakan DC braking system
kita beralih pula kepada SVS Infinity punya braking system daripada Curado MGL71. Seterusnya kita gunakan Curado MGL71. So kasut brake yang aku gunakan adalah satu saja, go on satu. Okey, aku on satu saja kasut brake. Dan dial yang aku gunakan adalah 1.5. Lebih kurang 1.5. 1.5. So jadi kita tengok berapa jarak dia boleh pergi. Okey. Yang pertama aku dapat 34.1, so lebih 2 meter. Kita gunakan SLX DCXT. Okay. Kas yang kedua aku dapat 33.9, lebih kurang 34 lah. So jadi 3 tadi pun 34, so sekarang pun 34, lebih kurang agak consistent. Okey, kas yang terakhir. Okey. Okey, kas yang ketiga aku dapat 33.2. Jadi agak lebih sedikit saja. Sedikit saja beza menggunakan DC dengan non DC. Untuk Curado MGL71 agak sedikit saja berbeza kalau nak dikomparekan dengan SLX DCXT, yang mana jarak terbaik yang aku dapat dengan menggunakan Curado MGL71 adalah 34 meter sahaja. Jadi lebih kurang berbeza dalam 2 meter sahaja jarak dia antara DC dan juga non DC. Seterusnya kita pergi pula kepada reel yang menggunakan magnetic braking system, yang mana magnetic braking system daripada Daiwa Tatula TW80 ni adalah daripada MacForce Zag. Jadi kita tengok pula berapa jarak sekiranya kita menggunakan magnetic braking untuk dua seringan 8 gram. Cuba pula Daiwa TW80 dengan aku brake setting aku menggunakan nombor 1. Okey. Jadi kita tengok berapa jarak dia boleh pergi. Okey, aku dapat 33.7. Kas yang pertama, 33.7. Okay, kita try kas yang kedua. Okey, nanti tak boleh tam pun. Okey, kas yang kedua aku dapat 37. 37. Dan kas yang terakhir. Dan kas yang terakhir aku dapat 36.9. So agak konsisten, lebih kurang dalam 37. Meter dia punya jarak paling. Selesai sudah kita membuat lontaran untuk ketiga-tiga reel ni. Jadi jarak untuk Tatula TW80, jarak terbaik yang aku dapat adalah lebih kurang dalam 37 meter. Sedikit perbezaan di antara sekiranya kita menggunakan DC, SVS Infinity ataupun Centrifugal Brake dan juga Magnetic Brake. Kalau nak dibandingkan di antara ketiga-tiga reel ni, perbezaan SVS Infinity dengan Centrifugal Brake hanyalah lebih kurang dalam 2 meter sahaja jarak perbezaannya. Tetapi bila kita beralih kepada
magnetic braking system daripada Tatula TW80. Beza di antara Curado MGL 71 dengan Tatula TW80 adalah lebih kurang dalam 3 meter. Oleh itu, di antara ketiga-tiga rail ni, jadi apabila aku dah cuba untuk membuat jarak kas yang baik untuk ketiga-tiga rail ni, aku dapati Tatula TW80 memberikan sedikit jarak yang lebih kalau nak dibandingkan dengan ketiga-tiga rail ni. Sebelum aku mengakhirilah video untuk kali ini, jadi aku nak beri sedikitlah ulasan berkenaan dengan ketiga-tiga rail ni. Dan bagi aku, ketiga-tiga rail ni adalah rail yang baik, yang mana walaupun aku menggunakan soft rock seringan 8 gram, tetapi ketiga rail ni masih lagi mampu untuk mencapai jarak lebih kurang dalam 30 meter dalam setiap balingan. Seperti mana yang mula-mula aku katakan tadi, adakah rail DC tidak mampu untuk menandingi rail-rail yang menggunakan braking system yang jenis lain? Jawapan bagi aku adalah ya, memang braking system daripada DC akan menghadkan jarak balingan kita kalau kita nak compare dengan rail yang menggunakan centrifugal brake ataupun menggunakan magnetic brake. Tetapi untuk model DC, masih lagi bagi aku dapat memberikan keselesaan dan juga memberikan kita keyakinan untuk kita membuat kas. Kerana dengan DC braking system, mampu untuk mengelakkan kita daripada berlakunya backlash. Jadi aku rasa setakat itu saja untuk kali ini. Harus kita ingat, ada kalanya longkas itu tidaklah menjadi satu ukuran untuk kita mendapat kepuasan kita memancing. Tetapi yang paling penting sekali adalah keselesaan apabila kita melakukan kas dan juga retrieve kita punya ikan ataupun lure dengan baik. Okey, sekian saja daripada aku. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum.